Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Hari ini, saat ini, detik ini Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita hingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah saum Ramadan senantiasa berdoa kepada Allah mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa disempurnakan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan terlipat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hadirin wal hadirat rahimakumullah Ada salah satu hikmah terbesar yang bisa kita raksakan Dari pelaksanakan ibadah Saum Ramadan Hikmah itu diantaranya adalah kesabaran Sabar menurut para ulama adalah Asabru As syaja'atun Sabar itu adalah bagian dari jati diri seorang muslim Sabar itu adalah merupakan perisai utama seorang muslim Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya menegaskan, "Innallaha sabirin. Sesungguhnya Allah itu selalu menyertai orang-orang yang sabar. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin paling tidak menyebutkan ada tiga kesabaran yang mesti dipertahankan oleh seorang muslim. Yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah. Sabar ketika dia taat kepada Allah. Kita ambil contoh seperti saum Ramadan. Saum Ramadan menuntut kesabaran tingkat tinggi yang luar biasa. Baik sabar secara lahir maupun sabar secara batin. Sabar secara lahir bagaimana ia mampu menahan dari makan dan minum sejak waktu subuh sampai maghrib tiba. Sabar secara batin bagaimana ia mampu mengendalikan hawa nafsu. Begitupun ketika kita mengerjakan ibadah sholat, dituntut kesabaran, baik kesabaran lahir maupun kesabaran batin. Ketika menunaikan zakat, juga dituntut kesabaran bagi kita. Ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh, pun dituntut kesabaran yang luar biasa. Begitupun ibadah mahdoh atau ibadah ger mahdoh lainnya. Ketika kita mendidik anak-anak yang sholat, dibutuhkan kesabaran. Ketika kita ingin membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah pun dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Mudah-mudahan saum Ramadan bisa meningkatkan kesabaran kita. Yang pertama adalah as-sabru ta'atillah. Sabar ketika kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sabru fi ma'asi. Bagaimana kita mampu memiliki kesabaran dalam meninggalkan semua bentuk kemaksiatan, semua bentuk perbuatan dosa. Hari ini, zaman ini, betapa kesabaran kita untuk meninggalkan kemaksiatan ditutup luar biasa. Banyak agenda kemaksiatan di sekitar kita, ya, kadang-kadang kita terjebak melakukan perbuatan kemaksiatan. Banyak agenda-agenda program yang memberikan tawaran-tawaran manis kepada kita agar kita mampu melakukan perbuatan kemaksiatan. Tapi, kalau kita sabar kita tabah dengan som ini maka insya Allah kita akan mampu melewati perbuatan maksiat itu dengan kesabaran yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah asobrofil musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Ramadan kali ini kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandemi Corona atau pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan saum Ramadan kita mampu Meningkatkan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam musibah. Kalau musibah ujian ini dengan seumur Ramadan kita bisa lewati dengan baik. Maka Allah di kemudian hari pasti akan meningkatkan kualitas derajat kita semua sebagai hambanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi tapik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.